Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Berkah Selaya Channel teman-teman. Nah, kesempatan kali ini kembali saya akan mereview sebuah alat syukur nih. Di tangan saya sudah ada alat syukur yang ini tidak umum lah, hasilnya tidak terlalu ramai teman-teman barber maupun pemangkas rambut yang memakai jenis alat ini. Pasti ada penasaran ya. Pasti jarang banget lah yang pakai alat ini. Kita review teman-teman. Jadi ini alat jenis ini ada yang bilang ini asalnya dari Jerman. Ada yang bilang ini dari USA atau dari Amerika. Nah, saya bantu jawab coba dari mana. Boleh komentar nih alat ini. Dari mana nanti ya asalnya. Karena saya juga udah browsing ini kok belum ketemu, malah keluarnya kayak tulisan Arab-Arab, apa emang dari Arab atau dari mana, saya juga kurang paham. Yuk kita review dulu. Ini ada bungkusnya. Sudah bekas, memang sudah lama banget alat ini nih. Tapi wih, jangan leru, alat ini jauh ganas nih, yuk kita review. Ini jenis alat cukur, biasa kita sebut dengan nama clipper, hair clipper. Itu mereknya nih, bisa dilihat Sanford. Nah, alat ini teman-teman ternyata tidak kalah sama Wall. Yang lebih luar biasanya lagi ternyata kekuatannya ini 15 watt. Untuk ukuran clipper 15 watt itu sangat luar biasa teman-teman. Udah gede lah. Udah gede. Dan nanti banyak lagi detail yang lainnya ya. Kita coba dulu di sini, kita lihat dari merek dia Sanford. Kalau dari asal negaranya tadi saya tadi bilang, yuk siapa yang tahu bantu, apakah dari USA atau dari Arab Saudi atau dari Jerman. Kalau teman saya dari Bandung ada yang bilang itu dari Jerman. Jadi persisinya dia ada detail-detailnya di sini. Cuman ada Sanford Industrial Co.Ltd. Ini di bawahnya cuma ada tulisan Arab. Jadi saya cari juga belum ketemu dari mana asalnya. Mungkin untuk jenis clipper ini banyak modelnya teman-teman. Dan kebetulan yang saya review ini jenisnya atau tipenya ini Sanford 1952HC. Ini alatnya. Jenisnya ini Sanford atau SF 1952HC. Kita review alatnya langsung. Kelebihan dari alat ini teman-teman nih, bentuknya unik, tidak seperti pada umumnya. Terus waktu saya pertama kali megang juga udah yakin sih. Waktu megang pertama yakin kalau ini clipper bagus, karena dari kabelnya ini terlihat kalau kabelnya ini bagus. Kalau dia clipper yang kurang bagus itu kabelnya terlihat tipis dan juga ada yang sangat lentur. Nah ini bagus nih. Untuk matanya kita lihat teman-teman, matanya datar. Datarnya itu ada garis-garisnya kayak taper, tapi dia rata gitu kan. Kalau teman-teman banyak yang punya pasti nggak penasaran lagi ya, tapi saya pribadi juga baru dapat ini sih, belum lama dan sangat unik. Tadinya saking saya ini nggak bisa dipakai ataupun cuman ya paling-paling menang unik doang, nggak taunya keren. Nah kita lihat perbagiannya di sini, on off nya beda sama Wall ataupun clipper lain pada umumnya. Ini kita on off nya di sini teman-teman. Tenaganya tuh mantap, tenaganya 15 watt, bayangin tuh keren. Untuk pegangannya ya masih sama seperti clipper lainnya, cuman ini bedanya ini kan datar nih, bukan keren. Dan gantungannya juga di sini. Nah teman-teman ada bedanya di sini nih, ada tombol ini, ada yang tahu fungsinya, ada tombol ini. Jadi teman-teman kita matikan dulu ya, suaranya halus, tenaganya jos gandos asli. Kita matikan. Ini ternyata ini untuk nyetel dari mata clipper itu sendiri teman-teman. Kita coba pencet samping ya biar jelas ya. Tuh. Nah,
Ternyata kalau kita pencet hanya bagian ini, kalau kita pencet bagian ininya doang nih, itu nggak akan ngunci, nggak akan ngancing. Dia kembali lagi itu. Dan ternyata di sini ada fungsinya, teman-teman. Kalau kita mau nyetel mata clippernya, ini di tarik ke belakang dulu. Tarik ke belakang pol ya. Baru ini kita setel, bisa nih. 1 2 Nah. Bisa, teman-teman. Bisa kita setel. Terlihat dari sini. Nah, untuk mengembalikan ke semula, tinggal kita pencet ini. Kembalikan ke depan. Kembalikan ke depan. Lihat di sini ya. Oh, kembali lagi. Tapi kalau kita nggak setel bagian sininya, nggak bisa, teman-teman. Oh, kembali kita ulangin. 1, 2, 3, 4 sampai 6 atau 5 kali ketukan, teman-teman. Kembali lagi. Oke. Ini clipper rekomendasi. Kalau teman-teman punya clipper kayak gini, dirawat. Kalau yang ditawarin, beli aja, teman-teman. Mantep, ini keren. Merek Sanford. Oke, waktunya makan siang, teman saya udah pulang. Oke, ini ya, rekomendasi, teman-teman. Tidak kalah dibanding dengan clipper-clipper yang lainnya. Josh Gandos from Marbotok. Sanford Made in PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.